Halo, what's up bro? Selamat malam, welcome back to my channel, ARF Channel bro. Oke bro, hari ini ya bro ya, aku mau share satu video yang sangat luar biasa bro dan bermanfaat buat kalian semua bro. Hari ini konten sekarang aku buat adalah untuk internetan ya bro ya, internetan gratis tanpa lemot bro, nggak pakai aplikasi, nggak pakai apapun, hanya setting APN di handphone ya bro ya. Tapi sebelum sebelum lanjut bro, di sini saya ingin ngasih tahu dulu kepada kalian semua, jangan lupa subscribe ya bro ya, subscribe, like, comment, dan share bro, agar kalian mendapatkan video-video tutorial terbaru dari kami ya bro ya, yang pastinya tutorialnya sangat asli dan benar-benar bisa dilakukan ya bro ya. Ah, dan di sini bro, untuk tutorial yang sekarang, jadi internetan gratis tanpa lemot, tanpa lelet ya bro ya. Sekarang kita akan buktikan sama kalian semua di sini ya, untuk tutorial yang kali ini. Oke ya bro ya, di sini saya ngasih tahu dulu, saya masuk ke aplikasi MyEM3. Saya mau nunjukin ya bro ya, bahwa di sini saldo pulsa saya hanya 110 ya bro ya. Dan untuk paketannya sendiri, di sini paketan utama saya sudah habis ya bro ya. Oke, apa namanya, kalian bisa lihat sendiri ya bro ya, paketannya di sini sudah habis. Dan untuk paketan unlimited 3GB-nya, unlimited YouTube-nya, itu sudah mencapai batas ambang maksimal ya bro ya. Oke, dan di sini pastinya akan pengaruh ketika kita buka YouTube ya bro ya. Oke, kita akan buktikan sama kalian. Sekarang kita akan masuk ke dalam ke YouTube ya bro ya. Oke. Ya, kita akan masuk ke YouTube dulu. Ya. Kalian bisa lihat sendiri ya bro ya, sangat lemot sekali ya bro ya. Oke, sekarang caranya sangat simple bro ya. Ah, dan sekarang untuk tutorial ini, karena aku pakai HP Xiaomi ya bro ya, kalau untuk handphone yang lainnya aku masih belum tahu, tapi untuk tutorial kali ini aku menggunakan handphone Xiaomi. Itu dengan cara kalian masuk ke setting ya bro ya. Oke, kita akan lihat masuk ke set pengaturan setelan ya bro ya, masuk ke setelan. Oke, nah di sini ketika sudah masuk ke dalam setelan, kalian langsung masuk ke kartu SIM dan jaringan seluler ya bro ya. Dan di sini kalian pilih Indosat Ooredoo ya. Oke, dan di sini untuk kartu yang aku sampaikan kepada kalian masih menggunakan kartu IM3 ya bro ya. Nah di sini lalu kita tekan titik nama titik akses ya bro ya. Oke, nama titik akses. Nah di sini bro, kan ada kan titik aksesnya, di sini ada Indosat MMS sama Indosat WAP ya bro ya. Kita akan buat APN baru bro. Oke, kita akan tekan yang paling bawah bro ya, APN baru. Nah di sini bro, untuk namanya kita akan ganti di sini namanya Indosat ya bro ya. Oke, Indosat. Oke. Nah dan di sini untuk APN-nya lah. Nah di sini bro, yang kalian perlu pahami adalah APN ini bro. Jadi pengaruhnya ada di nanti nama APN ini, karena APN ini rahasia bro ya. Dan di sini kalian bisa langsung klik SA BA R ya bro ya, sabar BRN 8 bro. Oke. Oke, saya ulangi lagi ya bro ya. Di sini kalian harus ingat-ingat kodenya, bisa kalian tulis ya bro ya. SA BA R BA BRN 8 bro. Oke. Oke, lalu kalian tekan oke. Ya. Dan di sini bro, untuk semuanya kalian nggak perlu diganti ya bro ya. Oke, ini semuanya sudah nggak perlu diganti. Ya, bro ya. Lalu kita save bro, simpan. Oke, nah sekarang bro, kita akan menggunakan aplikasi yang kita buat apa, setelan Indosat tadi bro, kita akan pakai. Oke, nah di sini kita sudah pakai ya bro ya, pakai APN-nya Indosat yang kita buat barusan.
Oke, kita akan praktekkan kepada kalian. Oke, kita akan langsung buka YouTube ya, bro. Ya, oke, bro. Ini sekarang kita akan buka satu video ya, bro ya, untuk buktikan bisa benar-benar lebih cepat nggak, lo gitu ya. Oke. Nah, ya, bro ya, sangat cepat sekali dia punya responnya, bro. Ketika setting setting APN-nya kita ganti, di sini kita untuk ngelihat YouTube, bro, itu sangat cepat sekali ya, tanpa lelet, tanpa lemot, bro. Dan di sini jaringan datanya ya, bro ya, jaringan datanya 4G. Tapi untuk jaringan data YouTube-nya di handphoneku ini dia sudah melewati batas maksimum ya, bro ya. Nah, sekarang kita akan buktikan lagi, kita akan buka webnya, bro ya. Kita akan buka Google. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya, bro ya. Oke, sangat cepat sekali ya, bro ya. Dan kita akan coba download aplikasi ya, bro ya. Oke, kita akan pergi ke Play Store. Oke, kita akan pergi ke Play Store. Oke, kita akan cari satu aplikasi untuk kita download ya, bro ya. Oke, kita akan coba download game dulu ya, bro. Oke, diinstal ya, bro ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, bro ya. Ketika kita download aplikasi, ya, itu sangat cepat sekali, bro. Ketika setting APN-nya sudah kita rubah, ya, bro ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, bro ya. Nggak pakai lemot, bro. Sangat cepat sekali dia. Dan itu pun kalian bisa internetan gratis, bro. Karena apa? Karena hanya dengan setting APN ini, kalian bisa agak bisa gratis internetan ya, sepuas kalian mau pakai satu, mau pakai 5 giga, mau pakai 10 giga, itu terserah kalian. Dan di sini juga nggak pakai lemot, nggak pakai apa, bro, hanya dengan setting APN saja ya, bro ya. Oke ya, bro ya, bisa kalian lihat di sini ya, bro ya, sangat cepat sekali, bro ya. Kalau kita pakai jaringan biasa, bro, ini sangat lemot sekali, bro. Nah, tapi karena kita tadi sudah setting APN-nya, dan sekali lagi saya ingatkan ya, bro ya, ini saya tutorialnya menggunakan handphone Xiaomi ya, bro ya. Apabila cara ini dicoba di handphone lain, silakan dicoba. Yang penting ikuti cara-cara tadi ya, bro ya. Yaitu kita akan keluar dulu. Oke, dengan cara masuk ke setelan ya, bro ya. Masuk ke setelan, lalu klik kartu SIM dan jaringan seluler. Saya ulangi kembali ya, bro ya. Kalau kalian menggunakan Indosat, kalian klik Indosat Ooredoo ya, guys, bro. Lalu kalian nama titik akses APN, oke. Dan di sini APN-nya kalian harus buat baru ya, bro ya. APN buat yang baru yang tadi yang sudah saya sampaikan. Dan di sini nama Indosat namanya diganti Indosat. Terus APN-nya sekali lagi saya kasih tahu. SABARBRN8 ya, bro ya. Nah, jadi itu kode rahasia yang bisa kalian gunakan ya untuk internetan sepuas kalian, mau satu hari, mau kalian mau pakai berapa giga itu terserah kalian ya, guys ya. Dan di sini sangat cepat sekali, anti lelet, anti lemot ya, guys ya. Tapi kalau pakai jaringan biasa ini sangat lemot sekali, guys. Oke. Oke, bro. Sampai di sini dulu ya, bro ya. Semoga kalian semua bisa mencobanya di rumah. Dan apabila kalian ada pertanyaan atau masukan, bisa komentar di kolom komentar ya, guys ya. Nanti aku buatkan video-video terbaru, tutorial terbaru buat kalian semua agar memudahkan kalian untuk berinternet ria tanpa kuota dan gratis selama setahun ya, guys ya. Kalian bisa coba sendiri ya, guys ya. Oke, singkatnya lagi. Jangan lupa subscribe dulu apabila kalian suka, dan like apabila kalian suka dengan video tutorial kali ini, dan share juga biar teman-teman kalian
mengetahui tentang video tutorial terbaru ini. Oke, selamat berjumpa di video berikutnya ya guys ya. Oke, selamat malam.